Belakangan ini, kasus COVID-19 semakin meningkat. Bahkan munculnya varian Omicron yang merupakan varian COVID-19 yang dapat menyebar dengan cepat. Meskipun begitu, Tribunus bisa meningkatkan imunitas dengan mengkonsumsi obat herbal. Dikutip dari Tribunnews.com, Omicron adalah varian COVID-19 yang memiliki gejala yang lebih ringan dari varian Delta. Bila seseorang yang positif Omicron dengan gejala ringan dan tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Adapun cara pengobatan yang baik digunakan untuk penyembuhan pasien Omicron. Salah satunya dengan beberapa macam rempah yang dapat meringankan gejala Omicron seperti yang pertama yaitu jahe. Mengkonsumsi jahe dapat membantu menghilangkan racun dan meningkatkan sirkulasi darah. Bahkan jahe juga bisa membantu membuka sinus. Yang kedua yaitu kayu manis. Kandungan antioksidan dan antiinflamasi dalam kayu manis ini membantu menurunkan resiko penyakit. Selain itu, kayu manis juga membantu melawan infeksi, bakteri, dan jamur. Dan yang ketiga yaitu kunyit. Kunyit memiliki senyawa aktif yang disebut dengan kurkumin yang di mana di dalamnya memiliki efek antiinflamasi pada tubuh dan memberikan pertahanan yang baik terhadap penyakit. Bahan-bahan herbal lainnya yang dapat membantu pengobatan pasien Omicron yaitu daun mint, bawang putih, dan madu. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!